Badanku dulu tak begini, tapi kini semakin besar. Tambah tinggi ku tumbuh besar. Sekarang badanku semakin besar. Aku sudah bisa makan sendiri tanpa disuapin loh. Aku juga sudah bisa menyiapkan makanku sendiri. Lihat, aku menyiapkan ini semua karena aku mau pergi camping bersama teman-teman. Yeay. Aku juga bisa menyiapkan barangku sendiri. Nah, sebelum kita pergi camping, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini. Kami mau memuji namamu, berkati setiap kami, supaya hati kami penuh dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Sekarang, ayo kita pergi camping sambil memuji Tuhan. Come on kids, let's follow us. Let's be praise Jesus together. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is
supernatural God. So let's praise Jesus together. Follow us like this. Clap your hand. This is when we can see miracles, your wonders everywhere. Here is my life, Lord, you can use me to show the world you care. We can see miracles, your wonders everywhere. Here is my life, Lord, you can use me to show the world you care. You made me, you saved me, Lord. You called me and give me Jesus, supernatural. Supernatural God, all things are possible. Supernatural, supernatural God, I'm gonna praise you. Supernatural, supernatural God, all things are possible. Supernatural, supernatural God, I'm gonna praise you. Salvation, thank you for your grace. Your name is higher than any other, greatly to be praised. You made me, you saved me, Lord. You called me. Let's jump together and give me Jesus, supernatural. Supernatural God, all things are possible. Supernatural, supernatural God, I'm gonna praise you. Supernatural, supernatural God, all things are possible. Supernatural, supernatural God, I'm gonna praise you. I'm gonna praise you. I'm gonna praise you. Can see miracles. You made me, you saved me, Lord. You called me. Let's jump and give me Jesus, supernatural, supernatural God. All things are possible. Supernatural, supernatural God, I'm gonna praise you. Supernatural, supernatural God, all things are possible. Supernatural, supernatural God, I'm gonna praise you. I'm gonna praise you. I'm gonna praise you. I'm gonna praise you. Let's prepare our heart with Jesus. Katakan, Yesus ku panggil. Yesus ku panggil. Yesus ku undang. Masuk dalam hatiku. Memimpin
kita percaya saat ini Tuhan ada bersama dengan kita. Dan satu hal kita percaya, ketika Tuhan bersama dengan kita, hidup kita akan diubahkan menjadi serupa dengan Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini dengan lebih sungguh-sungguh ya. Taruh tangan kalian di dada. Apa kamu sudah siap? Aduh, belum. Aku kesulitan untuk melipat bajuku sendiri. Dan aku rasa aku gak bisa melipat semua ini. Bagaimana dong? Kalau kalian gimana? Aku sudah selesai. Ini udah di dalam tas. Wow, itu rapi sekali, Nana. Aku gak bisa ngelipat bajuku sendiri. Jadi cuman aku masukin kayak gini deh. Ya, tapi nanti bajunya kusut dong. Ya iya sih, tapi kok lipatan ini rapi sekali? Emangnya kamu melipat sendiri? Iya, aku melipatnya sendiri. Bentar, tapi kalau kalian gak bisa melipatnya sendiri, biasanya siapa yang lipatin? Kalau aku sih, mama yang bantuin lipat. Kalau aku sih biasanya dibantuin Mbak Sus. Awalnya aku juga gak bisa sih, cuman mama mengajariku berulang-ulang dan akhirnya aku bisa melipat baju sendiri. I can do it myself. Wah, hebat ya kamu, Nana. Mama sih sudah ngajarin aku, tapi kok aku masih belum bisa rapi kayak begitu ya? Melipat baju itu tidak susah kok. Apa kalian mau aku ajarin? Mau dong. Iya, mau. Yaudah, teman-teman di rumah, kalian juga mau kan belajar melipat baju yang rapi? Pertama, siapkan dulu ya bajunya, dan ini instruksinya. Cara melipat baju. Pertama, kalian siapkan bajunya dan taruh di meja seperti ini. Pertama, kalian lipat sisi dan taruh ke tengah. Jika lengannya panjang, kalian bisa lipat seperti ini. Dan kalian bisa melipat sisi satunya dengan cara yang sama seperti sisi yang pertama. Lalu kalian lipat jadi satu seperti ini. Dan selanjutnya, kita akan belajar cara melipat celana. Pertama, kalian juga taruh celana di atas meja. Lalu kalian lipat jadi satu. Kemudian kalian bagi menjadi tiga dan lipat ke tengah. Oke, selesai. Oh, begitu caranya. Oke, sekarang aku coba ya. Oke. Aku juga mau coba. Nah ya seperti ini kan? Itu, lalu dilipat ke depan. Ini lipat sini ya? Ya lipat ke situ. Lalu dilipat satu kali lagi. Oke, sekali lagi. Wow. Yay. Wow, good job Belly and Jane. Sekarang kalian bisa melipat baju kalian sendiri. Yes, kamu benar. Sekarang aku bisa melipat bajuku sendiri. I can do it myself. Tapi sepertinya aku masih perlu bantuan. Punya aku gak terlalu rapi. It's okay, Jane. Kamu hanya perlu melatihnya berulang-ulang kali. Dan ada tipe baju yang emang susah untuk dilipat. Dan aku juga masih minta bantuan mama. Aku senang sekali. Aku bisa makan sendiri. Aku bisa menyiapkan kotak makanku sendiri. Sekarang aku bisa melipat baju sendiri. Aku akan melakukan hal yang aku bisa lakukan sendiri. I can do it myself. Mari kita katakan bersama lagi. I can do it myself. Ayo Jen, cepat siapkan barang-barangmu. Kita akan pergi camping. Oke.
adik-adik semua. Senang sekali hari ini kita berjumpa lagi. Sebelum kakak mau menyampaikan firman Tuhan hari ini, kakak mau ajak kita semua untuk berdoa. Ayo lipat tangan, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang indah ini Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hai adik-adik, hari ini kakak mau coba pakai. Nah, ada yang tahu? Ini helm sepeda. Kalau ada lagunya tuh, kring kring kring, ada sepeda, sepedaku roda dua. Nah adik-adik, di antara kalian di rumah ada yang bisa main sepeda? Atau maksudnya tuh bisa naik sepeda? Atau ada yang belum bisa? Kalau waktu kalian belajar naik sepeda nih, pasti kalian akan dengan sekuat tenaga belajar. Terus misalnya kalian kalau tidak menjaga keseimbangan, kalian jadi jatuh atau terpleset. Susah gak sih belajar naik sepeda itu? Kalau menurut kakak, ya susah-susah gampang. Jadi kalau misalnya kita naik sepeda, belajar gitu ya, kalau kita udah bisa, pasti kita seneng banget deh. Siapa? Coba angkat tangan di rumah yang bisa, yang udah bisa naik sepeda. Kakak lihat nih, dengan iman banyak anak-anak yang angkat tangannya. Seneng ya kalau kita bisa naik sepeda. Sama dengan cerita yang mau kita dengarkan hari ini. Ada kisah di Alkitab, kita mau dengarkan sama-sama yuk. Cerita Alkitab minggu ini diambil dari Lukas 5 ayat 1-11. Petrus penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu, ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Tuhan Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." "Telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jalannya juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Karena Tuhan Yesus, Petrus bisa menjala ikan dan mendapatkan hasil yang banyak sekali. Tapi, karena terlalu banyak, Petrus meminta pertolongan pada yang lain. Mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Adik-adik, tadi sudah sama-sama mendengarkan cerita Alkitabnya kan? Gimana menurut kalian? Seru banget kan cerita Alkitab hari ini tentang Petrus yang menjala ikan. Petrus itu tidak menyerah. Sama kayak tadi waktu kakak cerita tentang naik sepeda, belajar naik sepeda. Kalau kita terus mencoba dan tidak menyerah, kita bisa melakukannya. Tapi kalau misalnya kita memilih untuk menyerah, ya kita nggak akan pernah bisa mengerjakannya. Awalnya ada banyak hal mungkin yang kita pikirkan kita ini tidak bisa melakukannya. Tapi ketika kita mulai bertumbuh, dewasa, kita bisa melakukannya. I grow up. Betul ya, sama-sama katakan I grow up. Kita bisa melakukannya ketika kita bertumbuh menjadi dewasa. Kalau contohnya, kalau misalnya dulu waktu kita pakai baju nih, kita nggak bisa kancingin baju sendiri. Kita perlu bantuan mama buat mengancing baju kita. Tapi ketika kita sudah mulai dewasa, kita bisa melakukannya.
Kalau kita mainan, kalau dulu mungkin kita selalu minta, "Mbak Sus, tolong beresin mainanku." Tapi karena kita sudah dewasa, kita sudah bertumbuh, kita bisa clean up mainan kita sendiri tanpa bantuan Mbak Sus ataupun juga Mama. Dan Mama gak perlu juga teriak-teriak, "Ayo bereskan mainannya." Gak perlu kayak gitu. Tapi setelah selesai mainan, kita sudah langsung merapikannya sendiri. Bener ya, kita mau sama-sama belajar untuk meng-clean up, merapikan mainan kita setelah kita bermain. Kalian kan sudah besar nih, pasti kalian bisa loh melakukannya sendiri. Bener kan? Ada satu pesan yang perlu kalian ingat hari ini, yaitu I can do it by myself. Oke, ulangin ya. I can do it by myself. Terus kalau misalnya, oh ya, ada juga hal-hal yang tidak perlu belum bisa kita lakukan. Misalnya adalah kalau kita harus mengupas buah. Nah, kalau mengupas buah kita perlu apa? Pisau. Dan kita belum bisa melakukannya. It's okay kalau kita perlu bantuan Mama Papa atau juga Mbak Sus di rumah untuk bantu mengupaskan buah dan juga memotongnya. Tapi nanti kalau kalian sudah sebesar Kak Echan nih, kalian pasti sudah bisa melakukannya sendiri. Lalu kalau kita sudah bisa melakukannya semuanya sendiri, kita belajar yuk buat menolong orang lain. I can help others. Kita mau belajar kenapa kita harus menolong orang lain. Karena kita mau belajar peduli sama orang lain. Kita tolong mereka. Misalnya ya, kalau sekarang ini kita sudah bisa ikat tali sepatu sendiri. Terus kita bantuin adik kita untuk mengikat tali sepatunya. Apalagi ya kira-kira? Oh ya, kalau kalian habis makan nih, kalian udah besar kan? Kalian bisa rapikan piringnya sendiri, bawa ke dapur dan cuci piringnya. Kita juga bisa tolong Mama untuk bantuin Mama cuci piring. Pasti bisa lah ya, cuci piring kan gak terlalu sulit kalau kita sudah mulai dewasa, kalau kita sudah bertumbuh. Jadi hari ini kita mau belajar. Yang pertama, kita mau melakukan apa yang bisa kita lakukan sendiri. Kita mau mandiri, kita mau lakukan sendiri. Terus yang kedua, kita mau belajar menolong orang lain. Oke semuanya, ada ayatnya loh. Kita mau buka sama-sama ya. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Di situ dikatakan, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Sekali lagi, coba tutup Alkitabnya. Filipi 4 ayat 13. "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Artinya adalah semua yang bisa kita lakukan sendiri kita lakukan karena Tuhan sudah memberikan kita kekuatan untuk melakukannya. Oke adik-adik semuanya, I can do it by myself. Oke, sekali lagi yuk semuanya berdiri. I can do it by myself. Oke, yuk kita mau berdoa hari ini. Kita mau berdoa semuanya, tutup mata, lipat tangan. Semua yang ada di tempat masing-masing, kita mau datang sama Tuhan sekali lagi. Kita mau katakan, "Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan, kami mau belajar untuk melakukan apa yang kami bisa, Tuhan. Kami mau melakukan sendiri, Tuhan, tanpa bantuan orang lain. Karena kami sudah gede, Tuhan, kami sudah dewasa. Tuhan, tolong setiap kami, Tuhan, untuk kami belajar untuk mandiri. Dan juga pakai kami Tuhan untuk kami bisa menolong orang lain. Supaya kami belajar untuk peduli sama orang lain Tuhan. Terima kasih Bapa.
Sekarang angkat kedua tanganmu adik-adik, terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan berkati setiap anak-anak Super Trooper dimanapun mereka berada Tuhan. Kami percaya setiap firman yang sudah mereka dengar Tuhan akan tinggal di dalam kehidupan mereka, bertumbuh dan berbuah Tuhan di dalam kehidupan mereka. Thank you Bapa. Berkat, sukacita, kasih setia Allah terus mengiringi langkahmu dimanapun kamu ada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Hai kids, hari ini kita akan sama-sama membuat buah, apa ini? Kiwi, benar sekali. So, caranya simple sih, kita hanya memerlukan kertas origami yang berwarna coklat dan berwarna hijau. Dan kita nanti akan melipat-lipatnya, ya. Di sini kakak menggunakan kertas coklat ukuran 16x16 cm dan kertas warna hijaunya ukuran 14x14. Ya, kalian boleh sesuaikan sendiri. Lalu kertas warna hijau beri lem atau double tape. Ya. Lalu kita akan tempelkan ke bagian tengah, di tengah-tengah persis ya. Ini katakan kalau sudah kita akan mulai melipatnya. Nah caranya nih, lipat menjadi dua seperti ini ya, lalu lipat lagi seperti ini. Oke, kalau sudah kita akan melipat lagi setiap sisinya ke bagian tengah. Nih. Oke, semuanya lakukan hal yang sama. Ya. Oh ya, untuk tadi kalian ngasih lem, kalau bisa jangan sampai penuh ya, cukup di bagian tengah aja. Hah? Kenapa? Karena kita nanti akan membentuk lingkaran. Supaya bentuk seperti kiwi ya, jadi lemnya cukup di bagian tengah aja ya. Sudah, kalau sudah seperti ini kita akan lipat lagi jadi dua. Ini dilipat, lalu lipat lagi seperti ini. Sudah, kalau sudah membentuk garis seperti cross ya, lalu kita akan lipat lagi seperti tadi yang sudah kita lakukan. Semuanya dibawa ke tengah, semuanya ke tengah. Nih, oke, nih, nah, nih, kaya, lalu. Kalau sudah, kalian bisa balik, ya dibalik. Lalu untuk membentuk seperti buah kiwi seperti yang dikakak katakan, kalian bisa bentuk beri gambar-gambar di samping untuk bijinya ya. Tapi sebelum itu kita akan menggambar lingkarannya dulu, ya. Nih caranya menggambar lingkaran supaya membentuk seperti buah kiwi beneran, ya. Nih. Caranya buat lingkaran seperti ini ya. Kalau sudah lakukan terus untuk setiap sisinya. Oke, lalu kalian potong ya. Ini jadilah seperti ini. Beri tadi seperti yang kakak katakan tadi, beri biji-bijian, cukup pakai spidol warna hitam atau pensil warna-warna hitam ya. Kalau sudah tadi yang kalian gambar digunting ya. Nah kita mulai membuka buah kiwinya ya. Caranya tangan kanan, oh iya tapi sebelum itu kalian tuliskan dulu big message kita hari ini. Apa big message kita hari ini? I can do it ya. Yuk, kalian bisa tuliskan di bagian baliknya. I can do it. I can do it. Ya, kalau sudah, nih caranya
tangan kanan kalian mendorong, lalu tangan kiri kalian menahan setiap ini apa sisi-sisi daripada lingkaran yang sudah tadi kalian buat. Nih ya, sampai dibentuk, coba terus. Mungkin agak susah enggak apa-apa. Ingat piknik sesi hari ini apa? I can do it. Dicoba terus, didorong sampai membentuk kuncup. Ya, jadilah buah kiwi kita. Dan kalian bisa buat sebanyak-banyaknya buat bermain bersama dengan saudara kalian. Oke? See you and God bless you. Teman-teman, karena kita lagi camping, bagaimana kalau kita menari bersama? Wah, asik tuh. Yuk, ayo. Kalau begitu, yuk adik-adik di rumah, kalian juga ikutan ya. Bisa camping bersama kalian. Ya, aku juga senang. Sekarang aku bisa melipat bajuku sendiri. I can do it myself. Iya, thank you ya Nana sudah ngajarin kita caranya melipat baju. You're welcome. Wah, tidak terasa ya selama sebulan ini kita sudah bermain dengan teman buah-buahan yang lainnya di Fruit World ini. Ya, dan ingat kan di minggu pertama kita belajar tentang I will talk it out nicely. Dan di minggu kedua kita belajar I am responsible. Dan di minggu yang ketiga kita belajar I will listen carefully. Dan hari ini yang terakhir kita belajar I can do it myself. So Eagle Kids, kita ketemu lagi minggu depan dengan cerita yang lebih seru lagi. Sampai jumpa minggu depan di Eagle Kids Online Service. Stay safe and God bless you.